Jadi nanti ini bisa jadi rak di rumah, kanti-kanti dan sahabat semua seperti ini. Ini cara kita untuk menempelkan HPL di papan ini. Papan ini kurang 15 mili. Sama kita kasih lem. Lem kita gunakan di sini yaitu lem Ibon, merek Ehabon. Setelah kita taruh ini, lalu kita rapatkan. Tadi setelah kita lim di dua permukaan ya, di papan sebelah sini, lalu kita lim pula di HPL nya setelah 80-90% kering, lalu kita tempelkan. Ini tentu kita pasti berlebih ya. Kalau kita ngelimnya, memang kita buatnya selalu berlebih. Kalau berlebih nanti kita akan potong. Cara motongnya biasanya saya pakai ini. Ini secara sederhananya ya. Bagusnya tuh kalau kita pakai router. Berhubung kita tak ada router, ya guys, kita pakai ini saja. Murah meriah. Kalau kita pakai ini, tadi sudah saya potong sebelah, hasilnya seperti ini. Sebelumnya ya sisa juga seperti ini. Gimana cara saya motongnya? Cara saya motongnya seperti apa? Ini cara motong menyesuaikan HPL dengan papan. Jadi nantinya kawan-kawan bisa membuat apa namanya, rak seperti ini di rumah. Gampang kan caranya? Ayo, cara potongnya ikuti saya. Dan kemana-mana tetap di Datubara Official. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Tonight.
kanan, di belakangnya. Mudah bukan membuatnya? Jadi nanti ini bisa jadi rak di rumah, kanti-kanti dan sahabat semua seperti ini. Membuat sendiri lebih murah harganya.